Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagar Lepas Channel. Halo sis and bro, bertemu lagi bersama saya, Dek Yaya, di Pagar Lepas Channel. Berita hari ini, pemerintah Kota Pagaralam melalui Dinas Pariwisata Kota Pagaralam menggelar lomba desain motif batik dan fashion show dipusatkan di lapangan Alun-Alun Merdeka. Berikut liputannya. Dalam rangka memperingati sekaligus memeriahkan hari ulang tahun Kota Pagaralam ke-21 tahun, pemerintah Kota Pagaralam melalui Dinas Pariwisata Kota Pagaralam menggelar lomba desain motif batik dan fashion show dipusatkan di lapangan Alun-Alun Merdeka. Acara berlangsung sukses, resmi dibuka langsung Ketua TPPKK Pagaralam. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagaralam Ahmad Brilian Aristovani didampingi Kabid Ekonomi Kreatif Widiawati mengatakan, lomba desain motif dan fashion show bertujuan memberikan edukasi sekaligus menggali ide kreatif dalam mendesain serta ekspresi di atas panggung. Untuk mengenalkan kepada masyarakat, sekaligus mengangkat ciri khas keragaman dan budaya Kota Pagaralam. Kak Erik, Pagaralam Post Channel.